Jam 12 malam, 12.30. Bangkitlah dari bangunan panjangmu yang penuh dengan hayalan hidup ini. Pada hakikatnya adalah kenyataan. Hadapi dia dengan kebesaran jiwa. Sadarlah ada kelemahan. Didik yang bermanfaat buat kita. Maukah kalian minta maaf kepada guru-guru? Mau minta maaf kepada guru-guru? Mau minta maaf kepada guru-guru? Di sekolah kalian minta maaf kepada guru kalian. Di rumah kalian minta maaf ke orang tua. Kamu peluk ibumu. Syukur-syukur kalian bisa mencium kaki ibumu. Subhanallah. Insya Allah kalian menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kalian. Sampai di sini acara kegiatan malam ini. Saya nanti kalian nanti berdiri, minta maaf kepada guru-guru kalian. Kemudian kalian tidur, tidak ada yang ribut. Sambil tidur kalian berdoa dulu sebelum tidur, ya. Kemudian kamu ingat-ingat jasa-jasa kedua orang tuamu, jasa-jasa guru-guru kalian. Karena tanpa guru, kalian tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kedua orang tua kalian, kalian pun tak bisa apa-apa. Untuk menjadi bisa apa-apa, dari sekarang kita berangkat, dari sekarang kita jangan main-main, tinggalkan HP. Tinggalkan HP. Waktu belajar yang tadinya tidak bisa harus bisa. Kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Tunjukkan seperti itu. Kenapa orang itu pintar, kenapa saya tidak pintar? Kita harus pintar, bukan pintar-pintar membodohi orang, tapi pintar dalam membaca situasi pembelajaran dari guru-guru kalian.